Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Firya. Kali ini saya akan membahas suatu game bernama Chimera Land. Ya, ini aku akan membahas tentang status-status di pet. Nah, dari atributnya kita akan penuhi atributnya. Kalau dia bisa sampai penuh ya. Terus kita refiningnya, kita coba naikin beberapa. Yang aku akan jelaskan pertama adalah untuk kita menaiki refiningnya mungkin. Ini petnya. Kita muncul dulu petnya. Nah, ini petnya. Nah, yang kita akan naikin utamanya refining. Refiningnya itu dia akan bertambah kalau kita pakai telur. Ya, kalau kita kasih makan telur, dia otomatis akan naik refiningnya. Kita place ini. Yang dia akan naik itu adalah refiningnya, bukan atribut maupun XP-nya. Ratnya plus 2, kita lihat ya. Yang mana nih? Ini ya tadi. Coba kita naik. Coba kita kasih lagi. Ya naikin apa? Nah, aku telur-telur ini lumayan sih kalau kalian dapat. Terserah kalian sih kalau kalian mau jual. Tapi menurut aku daripada jual, daripada jual sayang banget menurut aku. Enak kalian kasih makan aja. Kecuali kalau kalian kekurangan itu ya. Kekurangan untuk cari uang ya. Nah, powernya naik, statusnya dia yang plus 1. Nah, dia itu akan naik yang di bagian sininya. Untuk kalau dia kalau makan-makan telur. Nah, ini telur kan nanti mau habis nih. Kalau habis, kita akan naikin status yang di atasnya. Banget nih ada atribut plus 3. Nah, untuk kalau naikin XP itu kita kasih makan time, kita devour itu gunanya untuk kalau kita naikin levelnya biar lebih cepat. Tapi kalian bisa juga bawa dia untuk totem atau untuk lawan bos untuk cepat naik levelnya. Nah, kita akan naikin status ini dulu, 23 28 15. Nah, kita kasih dia nih makan. Nah, makanan itu nih pilnya. Nah, pilnya ini saran aku sih kalau kasih makan sih langsung kasih 5, jangan karena kalau kurang dari 5 dia naiknya dikit banget. Ini biasanya orang 5 sekali lempar. Aku ada simpan, kita simpan di mana ya? Kita simpan di sini kayak. Nah, nih. Kita ambil sini dulu. Game pot aku banyak yang belum kelar sih untuk yang dapat nih. Kalau kalian mau dapat banyak pil sebenarnya game pot dapat banyak banget. Tapi pakai seperlunya aja karena kan kalian bisa harus naikin itu untuk attendant juga. Jadi harus sayang-sayang pakainya. S5. Ada 13. Berapa ya tadi ya? Oh, ini naik ya di 30. 24 30 18. 24 30 18. Kita lihat ya. 24 30 18. Jadi dia naik di 3. Naik 1 4. Naik 6 ya. Naik 6. Kita kasih 5 pil dia naik 6. Kasih lagi. Kalau bisa kita penuhi sih kali ini. Tapi gak tahu bisa penuh gak. Lagi. Sudah setengah ya. Kita kasih lagi ya. Ini. Pakai 1 dong.
Eh, naik 30 dong. Kita pakai lagi 5. Nah, kita lihat dia dapat berapa. Harusnya sih sudah lumayan sih. Dikit lagi sih sudah penuh. Tapi devnya kayaknya HP-nya duluan penuh deh. Cuma aku gak tahu kalau HP-nya sudah penuh, apakah dia akan tambah HP juga atau dia cuma fokus atas dengan yang bawah. Cuma kata orang kalau sudah penuh penuh di satu bagian, dia bakal dapat itu lagi next statusnya. Nah, coba dulu ya. 5 lagi. 5. 19. Nah, ini dikit banget 19. Aduh, 11. Ya, bukan naik HP sih. Kayaknya kalau naik HP lebih deras dia naiknya. Oh, ini hampir penuh. Hampir stabil ya, tinggal bawahnya dia yang tidak stabil. Kita lihat lagi. 11. Kalau kurang kayaknya kita harus tambah lagi nih. 27 dong. 27 besar banget. Nah, 46, 55, 40. Di sini baru 12.000. Baru 12.000 nih. Ini masih banyak yang bisa naikin ya. Kita bisa naikin skillnya. Cuma skill aku belum naikin. Nah, karena masih 12.000, dia itu bisa 16 atau 18.000 gitu deh. Tapi level aku kan masih kurang juga. Lihat bisa ambil lagi ya. Habis aja dulu yang di sini ya. Aku akan penuhin dia. Penuhin lagi, kita kasih lagi pilnya. Nah, ini dapat statusnya berarti sudah 60 ya. 60, 48, 43. Naiknya 700. Berarti 10 pil dia naik 700 power. Lumayan banget berarti kan. Nah, karena kita bahannya kekurangan, jadi kita fokus XP dulu ya. Pil-pil XP ini aku bingung juga mau pakai untuk apa, jadi pakai untuk ini dulu. Saran aku sih rajin-rajin devor untuk kalian dapat banyak XP sih, kalau kalian susah cari XP. Ini dia enaknya naga, kalau kalian pakai karakter yang kecil dia nyangkut, jadi pas ngewar kalau kalian panggil dia di belakang-belakangan, wih susah banget. 40. Tadi for sebenarnya wet condornya aku simpan untuk nanti dia keluar naga yang warna putih lagi kan. Sekarang kan black dragon, dia ada Pegasus nanti. Jadi harus sudah kumpul-kumpul white-nya dulu. Lumayan juga kalau kalian mau jualan pas nanti. Pasti banyak yang beli, soalnya kan mereka malas menangkap-nangkap. XP. Kecil banget sih, 34. Ini greedy. Ini pet sebenarnya bagus sih untuk di awal, tapi kalau sekarang kayaknya nggak worth it deh. Seorang orang semua pet grand ya. Tapi untuk awal-awal kalau kalian nggak ada grand sih bagus. Coba ya. Astaga. Benar-benar. Kita coba airwolf. Ini aneh-aneh parahnya. Satu hit tuh. Gila benar. Kita cari devoran nih. Devoran level 40-an. Oh, ini 40-an.
Ini untuk pet sih menurut aku worth it nggak beli Black Dragon. Kalau untuk sekarang sih menurut aku sih, kalau kalian ada partian lebih enak kalian tangkap sendiri daripada beli. Tapi kalau kalian nggak ada partian dan kalian mau build dengan cara top up, ya paling gampang sih Black ini. Soalnya aku ada kasih tahu cara dapatnya, lokasinya di mana untuk bisa buat Black nih. Jadi kalian tinggal beli pilnya aja. Tapi karena kemarin kan mau tangkap Nobel tuh belum bisa karena masih blast. Tapi kan sekarang sudah bisa. Jadi kalau kalian mau tangkap sih menurut aku worth it, worth it aja. Karena kan Nobel sekarang tuh gak begitu susah lagi sudah. Jadi sudah gampang didapat. Gak mau stok dong, jalan terus ya. Nah, kita lihat dia level berapa. Naik dong, naik 500. Level 40 sih. Nah, ini adalah konten membahas tentang cara naikin status-status di pet ya, atributnya. Ini aku tidak penuh karena pil aku kurang, nanti aku akan penuhi sendiri. Setahu aku dia itu statusnya itu bisa 16 sampai 18.000. 18.000 sih kalau kalau penuh semua sih kalau aku lihat ya. Soalnya kan sudah ada yang sudah ada yang penuh, refining ya penuh semuanya. Ya 16.000. Oke, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa like, comment, and subscribe dan bye.